tanggal 13 September dapat offline-an ya guys, jam 3 range 126. Nah, tanggal 13 September ya 2022. Oke, range 128. Maaf, aplikasi masih off ya. Oke. Sebelum berangkat ke tempat penjemputan. Nah, sampai di tempat penjemputan seperti ini. Memuat kaos ya, kaos. Oke, barusan dari tempat pengambilan barang ya, ngantar barang ini ke Puskesmas Yoso. Pukul menunjukkan 3.43 ya, range 109. Sampai di Puskesmas Yoso, barang langsung gue turunkan. Ya, sampai di Puskesmas Yoso pukul 4.09, range 95. Oke, pukul 4.16, range 95. Pakai AC nih, Pak. Saldo kredit 292 ya. Per tanggal 13 September masih belum ada penumpang. Penumpang offline aja tadi. Oke, thank you, Pak. Oke, di sini gue isi Pertamax Turbo ya, guys ya, sigranya. Jadi biar mesinnya bersih lagi gitu. Oke, lupa tadi, Pak, setelah diisi Pertamax Turbo ya. Lupa tadi pukul 4.49, range 173. Akhirnya dapat satu. Pos security, oke. Oke guys ya, pukul 22 lebih 10 ini pendapatan hari ini. Satu saja 12.800. Bersihnya berkurang untuk kredit 282.800. Ini kotornya sih dapat 22. Nah, seperti itu. Oke guys ya, jadi 13 September itu gue dapat offline-an ya 112.000. Kemudian gue belikan Pertamax Turbo 100.000. Terus dapat onlinean 1 12.800. Berarti 12.800 ditambah sisa 12.800 ditambah 12.000 dikurangi pembelian kopi 24.800 kurangi 3.000, berarti 21.000 bersih hari ini. Aduh, seperti itu.